Ketika saya sampai di DBU untuk pertama kalinya, saya langsung merasa relax. Karena kampusnya benar-benar cantik dan kampusnya sangat besar. Ini kayak seperti kampus impian saya. Saya lulus dari DBU tahun lalu. Saya merasa sama saya belajar dari DBU, DBU telah mempersiapkan saya secara akademis dan juga secara karakter. Saya merasa siap pada waktu saya harus bekerja di luar. We want our students to be equipped academically so that they can perform well in the business context, just like any university. But beyond that, we want our students to grow holistically, and that will help them to be much more successful when it comes to working in the marketplaces. DBU menyediakan program edukasi yang sangat bagus dan juga mengintegrasikan iman dan nilai-nilai Kristiani dengan pembelajaran. Di IP, saya belajar banyak tentang berbagai macam negara, kita bisa menukarkan pikiran, guru-gurunya juga sangat peduli sama kita, sangat sayang sama kita, dan bisa memberikan wawasan kepada kita untuk belajar bahasa Inggris dengan baik. The police department and the security work together, so they provide a higher level of security for the campus. The whole point of the police department is to make the students that attend here successful. Sekarang, walaupun saya sudah 1 tahun lulus DBU, saya tetap kembali ke sini. Dan di sini saya masih berkoneksi dengan anak-anak Indonesia yang baru dan juga yang lama. Ini adalah keluarga saya di sini dan ini adalah rumah saya. Here at DBU, we seek to equip students with the skills that they need to be successful as people of integrity, so that when they go back into the workplace, they bring much more than some knowledge or skills that they learned in the classroom. Setiap murid-murid di DBU bisa bertumbuh secara rohani karena mereka ada chapel dan mereka bisa worship bareng, dan selain itu ada kegiatan-kegiatan rohani lain dan itu bisa membantu kita untuk bertumbuh secara rohani juga. Saya sangat mengucap syukur karena Tuhan telah memanggil saya untuk datang ke Dallas Baptist University, dan saya yakin dengan iman bahwa Tuhan telah memberikan saya di kampus ini untuk menggenapi destiny yang sudah Dia tetapkan dalam hidup saya.